Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Cadas TV semuanya? Mudah-mudahan Anda hari ini, Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda dan orang-orang yang Anda cintai tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Cadas TV semuanya, sepanjang tahun 2021, mulai dari Januari tahun 2021 sampai sekarang bulan September tahun 2021, lebih dari 1.900 bencana alam menghantam negara kita Indonesia. Bencana ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin puting beliung. Ditulis dari data resmi Badan Bencana Nasional atau Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB yang secara resmi dikutip pada tanggal 18 September 2021 bahwa tercatat sejumlah kejadian sebanyak bencana alam ini sebanyak 1.909 kejadian. Bencana terbanyak yakni banjir dengan kejadian 799 kejadian, kemudian puting beliung sebanyak 489 kejadian, dan tanah longsor dengan 358 kejadian. Kemudian kebakaran hutan dan lahan sekitar 209 kejadian, kemudian gelombang pasang dan abrasi sekitar 22 kejadian, serta kekeringan 9 kejadian. Berikutnya gempa bumi sebanyak 23 kejadian. Mungkin di sini gempa bumi yang sangat amat dirasakan ya, ketika gempa-gempa yang kecil mungkin tidak dimasukkan di sini. Gempa bumi sekitar 23 kejadian, sedangkan erupsi gunung berapi tidak ada, tulis data BNPB. Seluruh bencana mengakibatkan 514 orang meninggal dan 70 orang hilang. Sebanyak 6.146.380 orang menderita dan mengungsi serta 12.892 orang luka-luka. Bencana menyebabkan 129.909 rumah rusak, terdiri dari 16.031 rumah rusak berat dan 23.452 rumah rusak sedang dan 90.426 rumah rusak ringan. Selanjutnya, kerusakan terjadi di fasilitas pendidikan sebanyak 1.389 unit, fasilitas peribadatan 1.238 unit, kemudian fasilitas kesehatan 352 unit, kemudian 497 perkantoran dan 340 jembatan yang rusak tentunya ya, ditulis dari data tersebut. Sobat Cadas TV semuanya, terima kasih sobat telah simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Dan bagi sobat yang mungkin perlu tahu bahwa apa sih isi di channel Cadas TV News ini, silahkan sobat lihat-lihat video-video yang di channel Cadas TV News ini. Mudah-mudahan di sana ada sesuatu atau video-video atau informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi terima kasih bagi sobat yang sudah subscribe dan telah setia di channel Cadas TV News ini, karena tanpa sobat semuanya channel ini bukan apa-apa. Dan bagi sobat yang belum subscribe atau baru berkunjung di channel Cadas TV News ini, silahkan sobat subscribe channel Cadas TV News ini dan nyalakan juga bell notifikasinya di situ. Terima kasih, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga, semoga semuanya sehat selalu. Dan yang terpenting, kita berdoa semuanya, semoga negara kita tercinta Indonesia terhindar dari segala bencana dan minimal berkurang bencana yang terjadi di negara kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.